Today I am going to make a new video. So please whatever. Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So aku harap korang hari ni baik-baik saja, lebih baik daripada hari semalam. So selamat pagi dan assalamualaikum. So hari ni punya cerita, aku nak pasang phone holder untuk motosikal. So guys, sebelum aku borak panjang, tak adalah borak panjang, sebelum aku sebenarnya nak tunjuk korang phone holder yang baru aku beli ni. So sebelum aku teruskan video ni, pastikan korang dah like dan subscribe channel aku. Macam biasa, support aku sikit. So guys, hari ni aku nak tunjuk korang multifunction mobile phone charging bracket. Aku tak tahu korang pernah tengok ke tak phone holder ni. Tapi phone holder ni aku tengok daripada video Pak Tam. Kalau korang tak kenal Pak Tam, aku boleh sertakan link dia dekat atas nanti, korang boleh tengok. So dengar kata phone holder ni kukuh bila pasang dekat motor. So jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. So kat dalam dia ada phone holder tu sendiri. Dia lebih kurang macam ni je. So belakang ni kau boleh adjust lah, adjust ikut kesesuaian kat mana lah kau nak setting benda tu. So dia macam gimbal kan, dah ada bola, maknanya kau boleh setting ngam-ngam. Benda ni pun besi, besi semua eh. So sebelum ni aku pakai phone holder yang aku beli kat Mr. DIY yang plastik tu. Aku tak pasti kau dah tengok ke belum, tapi tak tahan lah dia punya phone holder DIY tu, dia plastik. Sebab dia ada satu tulang kat belakang tu, tulang tu asyik longgar pun kan, so tak tahan. So aku decide untuk beli yang ini lah, sebab aku tengok review dekat Pak Tam punya video, nampak macam kukuh. Sebab dia dah pakai buat untuk Grab semua, so aku nak kukuh lah. So wire ni, bila korang tanya-tanya wire ni wire untuk apa, sebenarnya wire ni boleh charging eh. Kat tepi ni dia ada USB, korang boleh charge, boleh tutup kalau hujan. So dia punya ni 5V 2A. So ni dia punya wire. Aku tak pasti wire ni nak sambung ke mana, tapi buat masa ni aku rasa tak sambung kot, aku just biar tergantung macam ni. Tengoklah nanti aku setting macam ni. So dalam kotak aku dapat apa lagi? Dalam kotak kita akan dapat macam getah ni, mungkin getah kita letak kat belakang. Lepas tu ada spare nut lah. Nut apa aku tak pasti, mungkin nut ni kot. Ni kot ini, ataupun getah, getah yang ini. Tak pasti, tak apa. So ni macam ni tak perlukan. So aku just perlukan bracket tu sajalah. So just pasang sini. Pasang sini nanti. So setting macam mana aku nak, aku pun tak tahu nak setting macam ni lagi. Mungkin macam ni ataupun ke tepi, tengok macam mana. Oh ke tepi tak boleh, oh ke tepi tak boleh. Oh boleh macam ni. Ke tepi macam ni boleh, tapi takut dia mengganggu lah. Kalau tengok kalau macam ni lagi okey ke, macam ni betul, macam ni tengok macam ni. Tak apa, jom kita saksikan aku pasang macam ni. So kita layan time lapse dulu, let's go.
Welcome back to my channel. So lama juga buat video, lebih dari 2 minggu. So video baru je up minggu lepas. Kalau korang belum tengok, korang boleh tekan link dekat atas belah kanan ataupun dia belah kiri, aku tak pasti. Tapi dia pastinya dia dekat atas lah. So pada yang belum tengok, korang boleh usah dulu. Pastikan korang like video tu banyak-banyak lah. So pada korang yang belum subscribe lagi, pastikan korang dah hit the subscribe button dekat bawah. Tanda korang support aku. So sekarang on the way pergi kerja. So guys, kat sini aku nak tunjukkan. Hari tu kan aku ada pasang phone holder ni, yang kau tengok ni lah. So aku dah pakai dekat 2 minggu. So dia punya kualiti pun bagus. Orang kata tak adalah, orang kata macam kualiti yang lepas lah. Kualiti yang lepas aku pakai yang DIY, mesti DIY punya tu. Kadang-kadang dia cepat, tulang dia tu cepat lembik lah. So yang ini dia punya build quality dia besi belakang tu, tempat memegang dia. So aku harapkan dia boleh tahan lama lah. So dah dekat 2 minggu aku pakai, alhamdulillah tak ada masalah, masih lagi kukuh, senang nak buka. Sekejap lagi aku tunjuk macam mana nak buka benda ni, nak pasang telefon, senang je. Tak ada susah mana pun, orang kata cepat lah juga kan proses nak buka, nak pasang tu. Apasal aku beli phone holder ni, salah satunya build quality dia macam aku cakap tadi besi. Satu lagi yang best, dia ada charger kan, dia ada USB port. So pada korang yang kadang-kadang terlupa nak cakap, lupa nak bawa power bank, korang boleh tu cucuk dekat apa ni, phone holder ni lah. Phone holder ni datang sekali dengan charger, dia dah build kan. So tak silap aku, dia punya volt is 5 volt, quite tinggi juga. Aku baru try charge 2 kali tak silap aku, alhamdulillah tak ada masalah. So wiring ni pun panjang, macam aku pakai ES5, dia terus masuk dekat lubang bawah ni je. Terus aku tarik masuk, ikat dekat bateri lah. So dia ada hujung wire ni, dia ada plus and negative punya wire. Then kau terus ikat dekat bateri je. Lagi satu, dekat bahagian dalam USB ni, kejap lagi aku tunjukkan kau, dia pun ada on off. So tak adalah apa ni, USB ni buka 24 jam. Bila kau nak pakai kau buka, bila tak nak pakai kau tutup lah. So save lah bateri kau. Kalau kau benda tu kalau tak ada on off, aku rasa sekejap je bateri kau dah kong lah. Kejap lagi nak review sikit phone holder ni untuk korang. Tak lama, sekejap je nak tunjuk. So pada korang yang berminat, korang boleh beli lah. Nanti aku akan linkkan semua. Aku akan linkkan, aku beli kat Shopee. Nanti aku akan linkkan. Redup sikit kan, beli buat video. Panas. So ni guys, dia punya phone holder lah. Kalau korang nampak ke tak? So ni aku cakap tu, dia punya ni 5V 2A. Kalau korang boleh tengok dalam dia, macam ni dia ada button tau. Bila aku tekan kat atas, dia akan berlampu ni biru, maknanya dia nak on lah. Maknanya kau boleh charge. Maknanya bila kau tak pakai, kau just tutup je button ni, dia akan tu padam. So kau boleh tutup getah ni, kalau hujan kau tutup lah, insyaAllah tak masuk air. So ni wire dia. So wire dia aku terus masuk dekat tepi ni je, terus masuk dekat wire bateri. Bateri ES5 dekat tepi ni. So alhamdulillah tak ada masalah. So dia punya ni just macam ni je, senang. So bila kau nak pasang tu, just pasang macam ni je, tarik, buka, pasang. Tarik, buka, tarik, pasang. Getah ni untuk, orang kata bagi grip kau punya handphone lah.
So tak ada. So aku nak tunjuk tak ada banyak. Tunjuk tu je lah. Ni getah ni aku nak bagi dia ketatkan getah ni lah, supaya dia tak gerak ataupun tak tercabut. So tu je aku nak bagi tahu. So pada korang nak beli, aku akan linkkan dekat Shopee. Link Shopee tu dekat bawah. So korang boleh check it out dan terus beli lah barang daripada China. So mungkin ambil masa seminggu atau seminggu lebih untuk sampai. Alhamdulillah lah, kata barang kualiti pun bagus. Dia punya ni besi eh. So dia akan ketatkan kau punya ni, tak ada dah bergerak sangat, kukuh lah. So itu je aku nak cakap. Bagi aku puas hati lah pakai benda ni. Ada charger, phone holder pun orang kata kukuh, alhamdulillah. So mungkin tak tahu lagi boleh pakai sampai bila. InsyaAllah kalau boleh pakai lama, alhamdulillah. Kalau tak pun beli lagi kan. Dia tak mahal, dalam RM30 je. Tak silap aku lah, nanti aku akan link kan. So itu je aku nak cakap. Aku